kembali di channel kita, channel kreatif inovatif Wahyu Ramanto, salam kreatif inovatif. Ini sekarang kita akan melakukan pengukuran di pompa depan, pompa belakang. Kita sudah pasang plug-nya ya, untuk di sini, untuk gas circuit-nya atau di dekat. Di sini ada plug. Nah, ini untuk pompa belakang ya, kita turunnya sama hose output-nya. Hose DC ini lari ke merger divider, balon. Nah, ini untuk pompa belakang, dan di sini untuk pompa depannya ya. Nah, ini untuk mengaturnya, pressure dari pompa ini dikontrol sama two-stack MRV atau main relief valve. Jadi kalau untuk pengukurannya di plug-nya di sini ya, pompa ya, sama di depan tadi. Nah, kita sudah lakukan pengukuran. Ini standar coba Mas Nanda. Pressure terakhir untuk relief yang ini track kanan di pompa belakang. Jadi kalau ada kekurangan dari pressure, kita bisa aja di main relief valve-nya. Kalau standarnya itu di situ dimonitor 340 sampai 370. Dan untuk di pompa harus mencapai 400 kg atau 40 PSI. Ya. Seperti itu aja. Mungkin penjelasan saya bisa diterima ya, teman-teman semua. Salam kreatif inovatif dan selamat siang dan selalu semangat.